Sementara analis politik Ahmad Khoirul Umam menyebut siapa yang bisa merebut hati para kiai memiliki peluang untuk merebut suara dari kalangan santri dan pesantren di pemilu mendatang. Umam mengatakan hal ini terjadi karena kalangan kiai merupakan pengumpul suara yang efektif karena apa yang disuarakan para kiai merupakan amanat yang akan dijalankan oleh para santri. Nah, di dalam konteks ini, kiai bukan hanya menjadi cultural broker, tetapi juga bisa menjadi vote getter yang sangat efektif. Karena bagaimanapun juga basis relasi antara kiai dan santri meletakkan pada satu konteks yang kita sebut dengan sami'na wa atho'na, apa yang dikatakan para kiai, kemudian para santri mendengar dan menjalankan. Tetapi Mbak Fitri, ada satu fenomena yang juga perlu diantisipasi, di mana jaringan santri di Indonesia secara general juga mengalami peningkatan literasi politik yang semakin baik. Dan tentu mereka juga dalam konteks literasi itu memiliki cara pandang yang relatif lebih netral, lebih independen, di dalam mencerna apa yang menjadi dawuh dari para kiai, apa yang menjadi aspirasi politik dari para kiai. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, semua capres pasti akan mencoba meyakinkan apapun yang bisa diyakinkan kepada para kiai, terutama terkait dengan konteks komitmen ideologis terhadap Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam tengah, yang kemudian merepresentasikan karakter ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu terkait dengan konteks keberpihakan sosial ekonomi, terutama terkait dengan konteks pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok menengah bawah, kelompok yang selama ini dianggap mustadafin atau termarginalkan, dan cukup banyak segmen dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang bisa diberdayakan dalam segmen ini. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian para capres bisa meyakinkan, tentu itu akan menjadi sebuah formula yang cukup ampuh untuk meyakinkan dukungan dan juga restu politik dari para kiai kepada para capres-capres yang sowan kepada beliau-beliau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.